Wow. Aduh. Macam mana saya enggak boleh berkenalan dengan dorang ni exist? Sebenarnya aku kenal aja je. English school eh apa? English college. English college. Ajai junior, Ajai junior setahun dia tengah tempat, aku tengah lima. So dia sebelum kenal dia as sebelum dia ajak masuk exist ni, dia kenal dia lah dekat sekolah lah sebab dia memang bising, dia memang tak terdiam punya budak punya. Hyper. Aku punya kelas kat atas, kenal dia kat bawah. Asal jenguk bawah mesti tengok dia tengah berdiri lah benda. Diri atas kursi. Diri atas kursi. Dia denda. Tak pernah lah. Kau ke bawah mesti tengok dia tengah berdiri atas kursi. Memang dia hyper lah. Memang dia nakal macam tu kan. So, satu hari tu dah nak SPM tau. Oh. Aku dah okay, dalam kepala macam okay lah. SPM lah tadi. Kan? So masa tu ingat lagi dekat kat kantin sekolah masa tu. Kantin sekolah aku tak tahu macam mana dia beritahu aku apa ni masa tu dekat sekolah kita suka pergi jamming, habis sekolah kumpul-kumpul duit pergi jamming kat Bisau apa semua kan. Satu sekolah tu lah. So dia mungkin dia dengar lah cerita orang main gitar lah kan. Tapi dia tak join korang jamming? Belum lagi dah. Dia tak join okay. Lepas tu dekat ni lah kat kantin cakap cah. Sebab dia kira dapat lah. Sebab aku selalu kantoi dia. Dia aku pengawas masa tu. Aduh. Lalu kantoi dia? Oh, memang tak dengar kata aku lah. Tak aku lah. Pengawas. So dia selalu dia panggil Syah. Eh, kau nak join tak satu band ni? Nak audition. Nak audition apa ni? Nak audition lah. Audition. Kau. Sebab dia cara dia jumpa tu, dah lah dia macam tu kan, dengan nakal dia semua kan. Macam dia ni serius ke mamat ni kan, macam main ke apa kan. Kan, lepas tu dah lah. Budak sekolah, dia tempat dengan tetan lima, punya berbual. Nak join lah. Aduh, ni, dekat Jojo's, nak apa ni, nak audition. Gitaris ke lah, nak audition gitaris. Kalau nak, datang lah petang. Petang ni dia suruh datang lah. Petang lah. Nak datang habis sekolah pergi lah. Kata cakap ni biar betul lah, tak cakap apa pun. Kata ya betul ke ya. Okay lah. Sekali petang tu pergi lah. Aku pergi. Pergi juga? Pergi. Ah, pergi. Percaya dekat si Ajay tu. Aku tak tahu dia percaya dekat dia. Oh mungkin percaya sebab dia dekat sekolah dia main piano. Untuk perhimpunan dia main piano. Lagu negaraku, lagu sekolah. Sekali dia duduk atas. Duduk atas macam apa platform tu cikgu duduk kan. So dari sebelah cikgu dia duduk main piano semua. So macam okay lah, boleh pakai lah dia cakap kan. So pergi lah petang. Pergi petang ingat lagi lah. Pergi petang dekat-dekat maghrib macam tu baru Abang Johan datang. Johan Aziz datang. Audition macam audition apa juga. So, saya boleh main bass ke? Sebab aku cakap aku nak main bass. Kau boleh main lah. Okay, main lah. Main bass. Lepas tu, gitar boleh main lah. Boleh. Main. Aku tak tahu lagu apa. Main seorang-seorang ni. Entah apa main lah. Masa tu tak ada Malaysia lain. Masa tu belum jumpa. Masa tu Ajay pun tak sampai lagi. Alung ke pun tak ada lagi? Alung tak ada. Tak jumpa Mama. Tak jumpa apa semua. Tak jumpa. So main lah. Main. Tahu. Dia kata main lah. Lepas tu tiba-tiba cakap. Okay boleh lah. Besok dia datang. Lebih kurang macam tu lah. Besok ke lusa ke datang lah. Dan lepas datang tu. Barulah. Wow. Yang kelakarnya. First time jumpa Along tu. Aku datang studio. Ada bunyi tengah goreng gitar dekat dalam studio tau. Cakap, wih dahsyat lah ni kan. Dengan bunyi dia. Semua kan cakap, siapa ni? Dua kat luar. Tak berani nak tengok kan. Semua kan. Sedia orang. Tak berani nak tengok. Tak berani nak tengok. Tak berani nak tengok. So, orang studio duduk dia. Sekali tengok, ya Allah budak. Ini gitar lagi besar. Dia duduk masa tu. Gitar kat sound besar. Along luar lah. Lepas tu Ajay datang. Cakap, ni lah gitaris ni. Semua cukup. So start dulu lah. Jumpa Mamat lah. Macam tu lah. Start dari tu. Dia punya proses tu.
Adalah macam-macam. Ujang masuk pun ada kelakar juga cerita dia. Apa cerita dia? Ujang boleh. Sebab masa tu kita nak tukar drama. Masa tu drama tu mungkin masa tu dia tak berapa ni, dia double pedal, dia agak macam tak boleh nak main sangat kan. Masa tu kita nak main lagu banyak. So tiba-tiba Abang Jo cakap kita nak audition satu drama hari ni kan. Okay lah. Kira okay je kan. Okay kan. So kalau dia datang Ahmad dengan rambut kuning, kau rambut kuning sini. Rambut kuning terbakar je lah. Bukan kuning. Bukan kuning colour tu. Macam kuning terbakar laut tu kan. Oh, macam, oh, dia menyelam kau apa dulu eh? Kau dah ikut tau. Mamak ni rock lah. Diam je kan. Okay, semua dah ready apa semua. Masuk studio lah. Masuk studio, kita jamming. Lagu bagi lah. Masih kebintang lah apa. Lagu teguh apa semua. Search. Sekali dia main. Cukup, ya betul budak ni macam ni. Lagu masa lagu double pedal dia main single pedal dia. Kalau tak dia. Atau Allah. Dah lah tim cakap, semua suka lah apa semua. Tapi tak ubah lagi kan dia kau. Tak ubah lagi kan macam. Dah habis audition. Masa tu Banjo bagi Ujang, tak silap dia bagi syarat lah. Kan? Macam kau kalau nak main band ni, kau kena gunting rambut. Serius lah tu? Dia lah. Gunting rambut. Cakap, alamak, mesti budak ni tak nak dia kan. Mesti habis lah. Sebab dia dah main, sebelum tu dengar cerita, dia dah main dengan band dengan musisi dahsyat-dahsyat apa semua kan, dekat kampung dia kan. Dahsyat kan. Lepas tu, lu tahu tak manager dia siapa? Manager dia masa tu? Johan. Abang Johan Aziz. Johan Aziz. Lu tahu kan? Johan Aziz, the call. Lu join lah. Lu kalau nak join, lu kena potong rambut. Lu apa barang siapa potong rambut? Gua rock ni, gua rock. Masa tu rambut panjang eh? Gua rock ni. Apa barang potong rambut? Oh, rambut panjang. Tapi yang bebas rambut panjang tau, bukan semua. Belakang dia. Belakang dia. Eko. Itu pun sayang nak potong. Itu pun sayang nak potong. Okey lah, kau cakap, kau cakap. Nanti kau fikir dulu, kau balik. Balik satu dua hari lepas tu besok. Besok kan lusa lah. So aku kat studio atas. Tengah dua, tengah tiga. Sebab bas berhenti memang betul-betul depan studio. Kan? Nanti bus stop betul-betul depan studio. So, lupa tengok luar. Ada budak turun tau. Ujang. Rambut dah pendek. Rambut dah pendek lah. Ui, dia nak join lah. Angguk dia nak join lah. Gua balik. Dah gua tanya dengan arwah Mandayak. Dia kata, okey lah macam ni senang cerita. Lu, apa wawasan lu? Matlamat lu ke depan ni? Apa lu pandang? Takkan lu nak duduk bawah kemah lagi, dia kata. Kalau lu nak pergi setapak lagi, lu kena ikut lah. Dia kata apa ada pada gambut lu ni kan. Okey lah, itu yang gua potong, gua datang, lu tahu tak apa dia orang buat masa gua potong rambut, gua datang jumpa dia orang, lu tahu tak apa dia orang buat? Dia orang terbahak siang. Dia orang gelakkan gua. Dia orang gelakkan gua. Siot betul. Ini kerok, dia kata, ini kerok. Apa potong? Siot. Wow,